Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ayam Hutan Sumatera Riau. Di video kali ini kita akan mereview alat mesin tetas full otomatis. Simak videonya, jangan di skip, ada tip dari saya sampai akhir. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Nah, ini paket mesin tetas full otomatis kita. Kita beli di Shopee. Harga 200.000. Oke, kita unboxing paketnya. Ini bersama Narta Generi Channel. Ini pagar ayam hutan, mesin tetas. Ini, nah inilah paket mesin tetas kita. Lumayan safety kawan-kawan. Jadi jangan diragukan beli di Shopee. Nah, inilah bagian-bagian dari paket mesin tetas kita. Oke, kita langsung bawa. Nah, ini kita akan buat kotak. Nah, ini kita akan membuat kotak mesin tetasnya. Kita ukur dulu teman-teman. Nah, ini sudah kita buat kotaknya. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan triplek bekas, kayu bekas. Nah, oke, kita pasang partikel-partikelnya. Jadi teman-teman, kita tinggal pasang aja karena sudah disetting di online-nya. Dan inilah penampakan mesin tetas kita. Oke, kita buka mesin tetas kita. Nah, ini dia teman-teman, mesin tetasnya. Jadi sudah banyak yang menetas di sini sebenarnya teman-teman. Dan ketika menetas, kita taruh ayamnya di bawah rak telur dulu untuk 2 hari. Dan di bawah air, di bawah raknya juga kita kasih air untuk menjaga kelembaban supaya telurnya aman dan mudah ditetaskan. Oke. On. Jadi kita atur suhunya di angka 38 dia mati. Dan di angka 36,5 dia hidup.
Dan ini cara kerjanya. Nah, per 3 jam mesin tetas ini dia bergeser. Dan ini ayam yang sudah menetas, teman-teman. Jadi kalau lambat kita ambil, dia akan sembunyi di samping rak-rak. Lebih bagus ketika dia sudah menetas langsung kita pindahin ke bawah, yang ditakutkan nanti kakinya terjepit. Untuk alat-alat mesin tetas, lampu, sudah kita share link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman.